Woi, udah subscribe belum? Yang belum subscribe, langsung segera di subscribe. Tak doain, mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang. Amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini banyak request teman-teman lah ya. Banyak requestnya teman-teman terkait masalah gimana sih bang cara operasinya alat berat ataupun ekskavator yang ada di tambang. Nah kali ini kita buatin ya videonya teman-teman ya. Jadi kita lagi di GM traktor yang ada di Jakarta. Nah kita dikasih kesempatan juga untuk bareng dengan anggota tim mekaniknya, tim GM traktor. Nah, kita mau coba ngasih gambaran ke teman-teman lah ya, secara operasionalnya unit ekskavator yang ini yang baru ya teman-teman, yang XE370 CA di GM traktor ini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditulis aja di kolom komentar, ntar kita buat videonya pada saat memang di peragaan di dalam. Oke, lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi kita langsung coba ini dengan masnya, tim anggota SGMG dari GM traktor ya posisinya. Nah kita pengen jelasin dulu apa aja yang ada di kabinnya ekskavator SGMG XE370CA ini ya teman-teman. Nah kita sembari kita tanya, sembari kita lihat apa aja yang beda yang ada di sini. Tapi secara overall ya sama sih secara prinsipnya ekskavator ya, kayak gitu ya teman-teman. Nanti kita coba tanya-tanya dulu lah ya. Nah mas, yang pertama saya pengen tahu ini, tolong jelasin apa-apa aja yang ada di posisi tuas-tuas yang ada di kabin ini mas. Kalau secara umum sih ini semuanya sama ini lain, nggak ada bedanya ya, bahkan ini malah lebih simpel dari itu. Nah, yang pertama itu jelasin yang ini biasa buat safety lock. Nah itu safety lock ya, safety lock. Di sini ada dua handle, yang sebelah kiri buat arm sama swing, yang sebelah kanan buat boom sama bucket. Nah ini ya teman-teman, jadi biar tahu ya, pertama kita jelasin ini kan tuas safety lock ya teman-teman. Kalau misalkan emang ini untuk safety-nya, jadi sebelum operasi, nah ini kan ada nih penjelasannya ya, warning. Jadi sebelum dioperasikan, pada saat memang itu dipastikan posisinya dia di bawah mas ya? Iya. Nah, posisi di bawah, pada saat memang dia dioperasikan, baru dia diangkat ya teman-teman tuasnya ini ya. Jadi untuk teman-teman ya pastikan ini dulu yang pertama, dan ini ada dua kali tuas ya. Kalau kita ngomongnya bukan tuas sih, joystick ya. Nah, kita ngomongnya joystick di sini kan dia ada horn atau klaksonnya, dan ini fungsinya tadi apa? Untuk di sini buat kalau naik turun buat arm. Kanan buat swing. Oh ini arm ya, jadi arm dengan swing ya teman-teman. Iya. Kalau arm itu ini ya, tak jelasin ke teman-teman. Nih kalau arm itu, nih kalau arm itu yang itunya ya, tuh ini arm ya. Ini armnya, ini yang dibilang boom. Nah, ini yang bilang bucket. Ya ini yang dibilang tadi itu untuk armnya. Kalau untuk swing tadi, swing itu yang ada di sini nih. Tuh dia muter gitu loh, yang ada di sini. Nah ini tuas yang di sini yang digunain ya teman-teman. Tadi kalau misalkan memang kanan kiri untuk swing ya? Untuk swing. Nah kiri ini untuk swing kiri, kanan untuk swing kanan. Nah itu ya teman-teman, jadi swing kiri, swing kanan kalau untuk swing. Nah kalau yang ini, kalau ke depan? Kalau ke depan ini buat arm out, ini arm in. Oh, armnya posisinya keluar dengan yang ini masuk ya? Yeah. Nah itu ya, kalau itu kan untuk joystick yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini? Nah, sebelah kanan ini kalau ke kanan kirinya buat bucket, atau turun naiknya buat boom. Nah ini misalnya, bucket ya teman-teman iya. Ya jadi untuk bucketnya ke sini, kalau ke kiri bucket nutup. Oh jadi nutup. Jadi nutup, posisinya dia untuk ngeruk ya, pas iya, ngeruk ini ya. Nah untuk ngeruk, pada saat memang yang sebelah kanan dia untuk ngebuka. Untuk posisi ngebong. Ke belakang boom rise, ke depan boom down. Nah jadi boomnya ini ya teman-teman, ini dia posisinya ke belakang sini ya. Jadi dia ngangkat ya. Yeah. Jadi dia ngangkat, kalau misalkan memang dia ke bawah, dia boomnya turun ya teman-teman. Nah itu kalau penggunaan tuas, dan sini ada juga nih, pedal lagi. Ini buat pedal travel ya. Ini buat ke depan, buat ke belakang, ini juga
kalau mau belok ke kiri berarti kita gerakin yang kanan. Kalau kita mau belok kanan gerakin yang kiri. Nah ini ya teman-teman, jadi ini kalau misalkan emang teman-teman yang belum tahu ya, tapi mayoritas mungkin udah tahu lah ya. Jadi ini berlawanan arah ya teman-teman. Tapi sebelumnya harus diketahui dulu arah depannya mana ya teman-teman. Jadi jangan salah dulu di mana sih arah depannya unit ya. Kalau misalnya emang arah depannya itu kebalik malah. Kalau ini prinsip awalnya, kalau ini beneran depan ini sistemnya kebalik. Kalau dimajuin sebelah kiri dia untuk belok ke kanan. Kalau itu yang dimajuin dari sebelah kanan dia untuk belok ke kiri ya teman-teman. Jadi itu untuk fungsinya si pedal travel gitu ya. Nah di sini ada apa ini? Ini ada radio. Ini ada radio ya. Radio ini udah bawaan dari unit, kalau SMG udah dilengkapi. Oh nih ada mereknya SMG ya. Iya. Ada radionya SMG dan dilengkapi oleh USB juga iya, nih bahkan ya teman-teman. USB. Tapi ini kondisi baru kan? Ya kondisi baru jadi ketutup ya. Ini kondisi baru. Nah ini untuk pilihan channelnya. Iya. Di sini ada AC ya. Ini ada AC. Ini untuk on off AC-nya. Ini udah untuk modenya, ini untuk temperatur. Ini untuk selection lah ya fan-nya. Fan-nya ini fan speed ya, untuk fan speed-nya ya teman-teman. Sini udah jadi udah dilengkapi nih langsung controller-nya itu nyatu dengan cover nih ya teman-teman. Nih, cover duduknya nih ya. Di ya mantap lah kalau misalkan udah nyatu kayak ini. Nah, kita ngelihat di sini ya teman-teman, panelnya ya. Nih, coba masih diliatin. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kelihatan ya dari sisi panelnya. Sorry ini kalau misalnya yang kelihatan panel memang agak ngedip-ngedip, tapi aslinya enggak ya teman-teman. Nah mungkin ini bisa dijelasin ke teman-teman ya. Ya kalau untuk panelnya, sini kalau kita baru buka baru nyalain di sini ya, kita muncul langsung temperatur engine atau coolant. Oh ini coolant temperatur ya? Coolant temperatur. Nah yang sebelah sini ya fuel level. Oh fuel level. Iya fuel level. Jadi banyaknya solar kita ya. Iya. Bahan bakar. Iya, di sini ada yang kedip-kedip, ini ada indikator baterai sama pressure oil engine. Tapi nanti waktu running ini pasti hilang. Soalnya sudah. Pressure oil engine sudah tercapai, baterai pun juga sudah tercapai. Oh. Nah, di sini ada mode kerja. Ini ngaturnya lewat sini. Oh, dari tombol-tombolnya ya. Ada 3 mode, yaitu S, L sama H. Nah itu ditekan di sini ya teman-teman. Iya, tekan di sini. Di tombol modenya. Oke. Okay. Nah kalau yang angka ini itu tadi? Angka ini buat ini ya. Dial. Oh kalau ini untuk akselerator ya. Jadi ya. Posisi kita lagi di berapa sih, semakin ya. Kenceng ini semakin tinggi ya teman-teman ya. Angkanya ya. Nah jadi posisinya di situ. Nah ini yang gambar kura-kura. Kura-kura sama kelinci ini untuk speed travel. Nah ini untuk speed travel ya. Gimana kalau kura-kura itu jalannya lambat, kalau kita mencet kelinci, nah jalannya cepat. Ya ini untuk jalan ya teman-teman. Ya. Jadi untuk pada saat memang travel, ini dia ada modenya, ini yang lambat. Kalau ini untuk yang cepat, jadi ada tombol ini. Ya. Gambar kura-kura ini ya teman-teman. Nah terus sebelah sini ada auto deaccelerator atau auto idling. Jadi kalau kita aktifin, kita RPM lebih apa, maksimal, waktu kita nggak gerakin dia otomatis akan turun RPM-nya. Ya iya RPM-nya akan turun, begitu kita gerakin handle salah satu handle dia otomatis langsung naik. Oh responsif gitu, dia langsung iya. Ya oh nah ini di sini ada tanggal juga ya, ada tanggal juga ada jam dan ini ada hour meter ya teman-teman. Iya. Kalau misalnya emang lihat jadi di sini langsung udah lengkap nih panelnya ya. Iya. Jadi itu kalau untuk dari sisi sisi panel dan di sini nih. Nah, sini ada switch apa aja, Mas? Sini sih switchnya standar aja sih. Di sini ada 2 switch lampu. Ini 2 ini lampu. Nah, satu ini wiper. Nah, satu ini air wiper. Oh, air wipernya ya. Aja, iya. Itu ada switchnya. Sama ini apa akseleratornya? Gas akseleratornya. Nah, ini akselerator switch kalau enggak potensio lah kita ngomongnya. Nah, kalau untuk kuncinya kayak gitu ya, teman-teman. Iya. Ini jadi posisi aja. Jadi kuncinya sama start. Nah jadi ada 3 ya, ada tiga switchnya. Nah kita coba pengen ngelihat pada saat memang dia running ya teman-teman. Coba Mas eh kalau kita running. Nah jadi harus tahu ya teman-teman, sebelum untuk unit ini running harus di horn dulu ya, itu memang SOP-nya. Jadi biar di lingkungan kita atau di sekeliling kita tahu kalau misalkan emang ada yang mau ngaktifin unit ya teman-teman. Oke, coba Mas. Coba
sebelum running kita kan SOP-nya klakson. Nah, sambil ini kita posisi rilis dulu ya. Kalau ini posisi seperti ini itu enggak bakal bisa running. Kalau gua safety juga. Oh, jadi dia langsung sensing di sini ya, juga ya. Langsung hidup ya, teman-teman. Jadi langsung hidup, langsung pada saat memang running. Jadi ini posisinya prosedurnya dulu pas awal ya, teman-teman. Prosedurnya awal, dan di sini kelihatan ya kalau ada pergerakan dari segi temperaturnya, apalagi udah unitnya udah operasi ya, teman-teman. Jadi kelihatan. Nah, kita coba dulu yang awal, yang untuk ini tadi itu apa? Tuas yang ini. Arem dengan swing ya, kita arem dulu lah, jangan swing dulu lah. Nah, jadi ini tuasnya nih, teman-teman ya. Pada saat memang operasi dirilis dulu ya, teman-teman. Rilis dulu. Nah, ini switch-nya untuk gasnya. Nah, itu ada di situ ya switch-nya, teman-teman. Untuk ngerubah RPM-nya si engine ya. Nah, ini coba untuk posisinya si aremnya dulu lah. Kita mainin dulu ini. Nah, itu maju ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Tuh. Aremnya gerak ya. Nah, itu ya. Jadi ini arem up ya, teman-teman. Atau arem rise lah. Jadi aremnya posisinya dia ngangkat ya, teman-teman. Ini posisinya arem rise, ini posisinya arem down. Jadi nah, ini ditarik ya. Jadi posisi dari ini dikedepanin. Jadi posisinya dia jauh, dan ini pada saat memang dia ditarik, jadi dia turun ya, teman-teman, untuk aremnya. Nah, itu untuk arem ya, teman-teman, yang ada di tuas sebelah kiri ya, teman-teman ya. Jadi biar tahu ya buat teman-teman. Nah, kita coba lagi untuk posisinya boom dengan bucket ya. Coba kita untuk boom yang bucket, kalau untuk yang di atas ke depan dia, nah boom. Nah, boomnya turun ya. Ini yang turun ya, teman-teman. Silinder yang ini. Nah, ini boomnya turun. Nah, coba boom rise, Mas. Nah, ini boom rise-nya di belakangin. Ya naik ya, teman-teman. Tuh. Itu boom ya posisinya. Nah, itu boom yang ada di maju mundur, yang ada di belakang kanan. Nah, kalau coba kita yang bucket, Mas. Nah, bucket itu kanan kiri ya, teman-teman. Kalau bucket, nah ini. Nah, ini bucketnya. Bucket yang kebuka ya. Bucket yang kebuka dia di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kirinya itu pada saat memang itu sebelah kanan ya. Nah, itu kanan dia ngebuka ya, teman-teman. Jadi dia ngebuka sebelah kanan, pada saat memang dia nutup, dia ditekan ke sebelah kiri, tuas sebelah kanannya ya. Tuh. Nah, jadi biar teman-teman tahu pada saat memang untuk proses operasi si alat eskavator ini ya, teman-teman. Coba kalau travel dikit masih. Nah, kita coba untuk posisinya travel rata ya, depan. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, tuh gerak ya. Tuh. Tuh. Nah, ini ya. Jadi nah, ini mundur ya, teman-teman. Jadi kalau untuk maju aja atau mundur aja harus dua-duanya ya, teman-teman. Harus dua-duanya. Jadi biar tracklingnya ini geraknya barengan. Nah, jadi itu kalau untuk secara operasi unitnya. Jadi biar teman-teman tahu unitnya ini gimana sih secara operasi. Tapi balik lagi, kalau untuk secara setelah itu, habis ini harus diturunin, Mas ya. Habis ini diturunin dulu, baru turunin RPM. Nah, barulah proses matiin unit ya. Nah, itu ya, teman-teman. Ya, nah itu turunin dulu RPM-nya, baru unitnya bisa di off-in ya, teman-teman. Jadi intinya jam terbang juga mempengaruhi. Jadi semakin biasa pakai unitnya, dan kombinasi antara dua joystick itu bakalan bisa lebih baik lagi ke depan ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja mungkin. Jadi tutorialnya atau cara penggunaannya dan fungsi-fungsi yang ada di kabinnya eskavator SCMG ini ya, teman-teman. XE370CA di dealernya GM Traktor ya, kayak Makmur Traktor di Jakarta.
Terima kasih banyak yang udah nonton, dan sampai ketemu di video tutorial unit yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.